Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Suhindra, Kepala Desa Banjaragung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Di Banjaragung terdiri dari luas wilayah 525 hektar. Jumlah KK ada 1066 jiwa dan terdiri atas 5 kepala dusun. Sebagai contoh dalam menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kestabilan ekonomi, Kapolsek Kecamatan Sekampung Udik membentuk Kampung Tangguh Nusantara di Desa Banjar Agung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Dalam peresmian Kampung Nusantara ditandai dengan pemotongan pita, kemudian dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh Kapolsek Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Dalam acara peresmian tersebut, Kapolsek menyampaikan dalam sambutannya bahwa Desa Banjar Agung sudah maju dalam bidang perekonomian, baik persediaan pangan ataupun lainnya, sehingga Desa Banjar Agung dapat menjadi contoh untuk desa lainnya di Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Dalam peresmian Kampung Tangguh Nusantara ini, dihadiri dalam acara tersebut diantaranya oleh Kapolsek Kecamatan Sekampung Udik, Camat Kecamatan Sekampung Udik, Kepala Desa Banjar Agung, dan segenap tamu undangan. Setelah melakukan peresmian, Kapolsek beserta rombongan meninjau langsung suasana kantor Kampung Tangguh Nusantara di Desa Banjar Agung, Kecamatan Sekampung Udik. Terlihat jelas suasana bahwa seluruh aparatur desa tetap mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan tugasnya sehari-hari. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Hadi Suhendra, Desa Banjar Agung, Kecamatan Sekampung Udik memiliki luas wilayah 525 hektar dengan jumlah KK sebanyak 1066 jiwa. Berdasarkan luas wilayah tersebut, Desa Banjar Agung memiliki sumber daya alam yang begitu memadai
dengan UMKM binaan pemerintahan desa setempat, seperti sektor perkebunan, sektor peternakan sapi, sektor tanaman, seperti tanaman jagung dan tanaman oyong, serta UMKM binaan desa, seperti sektor jamur dan sektor bunga. Thank you.
Pembuatan Kampung Tangguh Nusantara ini merupakan upaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 dan menjaga agar kestabilan ekonomi yang berada di Desa Banjar Agung, Kecamatan Sekabung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Mari dengan program Kampung Tangguh Nusantara, kita tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.